jom kita buka puasa sama-sama. Alamak, lupa pula. Tak apalah, korang pergilah. Aku banyak kerja ni. Tak cukup lagi ke 4 tahun pekerja terbaik? Tak apalah, korang pergi je. Aku banyak kerja. Aku habiskan ni, aku terus balik, aku buka kat rumah. Ah, yelah, yelah. Kau kerjalah sampai kau pensan, okey? Ah, jomlah kita makan, okey? Jom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mak. Panjang umur. Baru je terfikir pasal Mak. Handal tak, Mak? Kat mana tu? Eh, mestilah kat hati Mak. Kan? Amboi, ayat. Mak, telefon ni ada apa? Lah, sekarang ni tak boleh telefon anak Mak ke? Bukan, bukan macam tu. Hamdan tanya je. Maaflah, Mak. Hamdan banyak kerja ni. Serabut kepala fikir. Oh, macam-macam fikir ke? Ni dalam kepala otak tu ada tak terfikir nak balik raya tahun ni? Mak, Hamdan rasa tahun ni Hamdan tak balik lah. Tak balik? Apa pula alasan kali ni? Hamdan baru dapat projek besar ni. Kalau tak, kena penalti. Oh, Mak ingatkan main bola aje ada penalti. Rupanya buat bangunan pun ada penalti juga, eh? Hamdan, dah 5 tahun tau Hamdan tak balik raya. Eh, bukan ke raya haji Hamdan dah balik? Mak ni cakap macam Hamdan tak pernah balik pula. Itu raya haji, ni raya puasa lain. Hamdan dah 5 tahun tau. Mak rindu. Hamdan, cium tangan Mak pagi raya. Lepas tu kita pergi ziarah kubur ayah sama-sama. Mak. Okeylah, Mak. Hamdan kena balik ni. Nanti makin sesak pula jalan raya. Nanti esok-esok, Hamdan telefon Mak lagi. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Kita ni sebenarnya ni koleksi terbaru butik kita. Jadi saya nak awak berdua ni bergaya menunjukkan yang baju ni cantik gila macam ni ke. Contoh ini cutting, cutting baru tengok ada ekor. Ini lengan dan kat sini kena tunjukkan. Tunjukkan yang baju ni memang cantik. Okey, teruskan, saya ada kerja jap. Okey. Hello, Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tengah buat kereta ke? Eh, taklah. Tengah buat kerja sikit. Ni, Mama nak tanya ni. Nanti buka, makan apa? Tak tahu lagi lah, Ma. Sebab tadi dah janji dengan bos dan kawan-kawan nak buka kat luar. Tak apalah. Tapi lepas berbuka, turun balik rumah. Ya, Ma. Baik. Menurut perintah. Mama pun jangan lupa tau janji Mama. Janji apa pula? Janji nak ajar Malisa buat kuih keras lah. Kuih keras. Kuih keras tu Mama ingatlah. Mana boleh lupa. Apa lagi yang Mama nak ingat? Nak ingat laki-laki dah tak ada. Dah lagi dengan perempuan lain. Ya,
tahu. Tak apa. Yang dikebas tu biarkan pergi. Yang penting Malisa ada. Lusa Malisa balik, kita pergi pekan, kita beli barang, ya, Mah? Kita keluar pekan, cari barang. Lepas tu kita buat kuih. Sayang anak Mama ni. Sayang Mama juga. Bye. Bye. Assalamualaikum, Im. Amboi, Umi. Tak sempat Im nak beri salam. Waalaikumsalam. Naluri seorang ibu selalunya tepat. Nak apa, Im? Tak ada apa, Umi. Cuma Im nak bagi tahu yang tadi Im bawa Hania jumpa doktor. Kenapa? Hania sakit ke? Doktor sahkan yang dia mengandung 8 minggu. Im, Im bila nak balik sini? Baliklah cepat-cepat. Umi boleh masakkan yang sedap-sedap dan berkhasiat untuk Hania. Umi? Ya. Im, ada perkara nak beritahu Umi. Cakaplah apa dia. Im, rasa Im tak boleh nak balik raya tahun ni. Im, tak naklah, Im. Im, janganlah main-mainkan umur Im. Dulu Im tak balik, Im kata Im sibuk kerja. Im nak kumpul duit nak kahwin. Ni Im dah kahwin pun Im tak nak balik ke? Im rasa beratlah, Umi. Hanya mesti nak balik Johor. Mengandung sulung, kan? Ini pun cucu sulung Umi juga, kan? Ah, macam ni, Umi. Apa kata Im balik raya kedua? Eh, tak. Raya ke-6? Im. Im tak ingat ke apa yang Im dah janji ke arwah ayah? Ingat tak ke hospital? Im janji kan dengan arwah ayah, kan? Im janji kan Im nak jaga Umi, kan? Im tak nak tinggalkan Umi sorang-sorang, kan? Im dah janji. Im tak ingat ke, Im? Im tahu, Umi. Maafkan Im, Umi. Umi, Im sebenarnya dengar tolong Hania masak. Nanti Im telefon Umi balik. Ha? Bye, Umi. Assalamualaikum. Im. Im. Waalaikumsalam. Sampai hati ibu Umi macam ni. Sampai hati. Tadi Mona cerita dengan aku, anak dia bawa dia jalan-jalan pergi Melaka. Seronoknya aku dengar. Aku macam teringin je nak jalan-jalan sana, kan? Best je. Eh, korang ni daripada tadi aku cakap sorang-sorang. Aku nak cerita ni. Lusa, anak aku nak balik. Nak buat kuih raya. Nak buat kuih karas. Seronoklah kau, kan? Anak kau balik. Aku anak aku tak balik juga tahun ni. Anak kau tu memang macam tu. Raya puasa tak ada dengan kau, tapi raya haji ada, kan? Aku rasa raya haji je. Aku geram je tengok dia, tau. Tak memang macam tu selalu, kan? Iyalah, tahulah anak kau selalu balik raya. Kau tak faham, tau, betapa sakit pedihnya hati kita orang ni bila anak-anak tak balik raya, tau. Kalau ikut tahun ni, si Hamdan tu 5 tahun tak balik beraya dengan aku. Eh, samalah dengan aku, kan? Ya. Alah, kita ni sebagai orang tua, kenalah perasaan anak korang. Kita orang je kena faham perasaan anak-anak tu, ha? Macam kau.
tak faham perasaan kita orang. Si Amdan tu aku tatam tau daripada kecil. Dia besarkan lagi. Kerja je daripada aku. Ha? Dia lupa janji dia ke aku. Dah jangan bersedih je. Banyak bersabar. Kita angkat je ini semua ujian Allah pada kita, ya. Jangan macam ni. Dah. Dahlah. Balik dululah, Gaya. Kita baliklah. Ha. Engkau anak engkau balik raya kan? Aku tunggu je sini. Jom, Gaya, kita balik. Ya. Yeah. Nak beritahu ni. Gaun Amizu yang dia nak pakai malam FFM tu saya dah hantar tau dekat pengurus dia. Amizu tu makin kurus saya dia. Makan produk apa eh? Baiklah, saya tahu. Tapi tadi dia ada telefon lah. Awak tahu tak apa yang dia cakap kat saya? Cakap apa? Dia puji. Dia kata lawas sangat. Yeay! Lepas tu kan, Malisa. Saya rasa ada benda nak beritahu awak. Tapi berita gembira lah. Berita apa? Jemaah masyarakat kita tersenarai dan kita akan buat pertukar fesyen dekat Amsterdam. Amsterdam? Ya. Bila, bos? Bila? Saya dah ready. Saya dah setiap. Memang. Dekat je. Minggu depan. Saya tak. Minggu depan. Sudah berangan. Kita boleh buat satu kop pengantin. Lepas raya? Mana boleh, Malisa. Kita kena lapor diri kat Amsterdam. Sehari sebelum raya. So, maknanya kita akan raya kat sana. Ya Allah, apa sih? Saya tak sabar. Suka kan? Suka tak? Okey. Kita pergi sana. Minggu depan. Aduh, kau ni. Asyik sambal kerang. Nasib baiklah sambal kerang kau ni sedap, tahu tak? Cubalah belajar masak benda lain. Boleh tak? Makan je lah sambal kerang tu. Kerang kan bagus, tambah darah. Kau tu kurang darah. Ha. Kau ni gaya kenapa? Ha? Sedih je muka moncong. Kenapa ni? Aku ni sekarang tengah sebab lah. Sedih ke tak? Cakap pasal sedih kan. Aku teringat satu iklan tau. Iklan TV. Iklan raya. Pasal anak tak boleh raya. Iklan tu kan. Sedih sangat. Hello. Assalamualaikum. Tok Iman. Man, apa khabar? Sihat? Waalaikumsalam. Baik. Man, raya ni Man balik ya? Mak, Tok Iman sibuk cari duit. Raya tahun ni, Man tak balik tau. Man, Mak merayu sangat. Man baliklah. Man balik. Mak nak duit kan? Man boleh hantar. Berapa Mak nak? RM1,000, RM2,000? Man boleh hantar. Macam terkena je. Mak aku ada doa apa-apa ke? Ya Allah. Bukan duit yang Mak nak. Sayang, kau nak cerita apa tu? Iklan raya. Pasal anak sibuk kerja, tak balik raya. Mak nak gambar. Dulu Mama cakap macam tu. Sibuk nak cari duit, nak cari kekayaan. Di mana kaya pun, tak boleh balik juga. Mak sedih sangat. Takkan tak cukup lagi kekayaan yang ada tu. Apa Mak Mabel ni?
Ha? Man sibuklah, jangan. Jangan kacau. Eh, jangan kacau Man. Anak derhaka. Kalau dapat kat aku tu, aku tinggi-tinggi dia dengan sambal ni tau. Biar mulut dia pijar, biar muka dia bengkak. Eh, kalau aku tak boleh, tak boleh. Aku sayang dengan Ali Ibrahim. Mana boleh aku tinggi dengan sambal tu? Tak boleh. Betul aku. Ha. Lepas tu kan. Sampai hati lah. Letak telefon. Mak belum habis cakap lagi. Hello. Ya, saya. Tukiman bin Majidin. Ah, itu mak saya. Sami'on binti Ismail, betul? Eh, siapa ni? Ha? Bilik mayat? Eh, cik. Siang tadi baru je saya cakap dengan dia. Apa? Meninggal. Apa aku dah buat ni? Maafkan Man. Maafkan Man. Sedihlah cerita tu, kan? Haa, kan? Aku dah lah sedih. Aku dengar lagi sedih, kau tahu tak? Alah, sedih-sedih ni. Dah, ambilkan nasi tu. Lepas ni, kita tak bertahun, kan? Tak boleh saya sedih hangatlah. Kau selama je boleh makan, eh, orang tengah sedih. Habis tu, aku waffle lah kemana banyak. Kau memang tak ada perasaan. Mona, Mona. Ah, kenapa tinja? Aku nak tanya kau. Hmm. Tanya? Hari tu kan kau pergi Melaka kan? Hmm. Seronok tak? Ya Allah, memang seronoklah tinja. Seronok pergi sana sampai tak nak balik rasanya. Hmm. Ni, apa yang seronok sangat kat sana tu apa ada? Hmm, yalah, makan dia sedap, barang dia murah. Kau nak apa? Kau cakap je. Semua ada kat situ. Oh, ya ke? Ni tanya ni kenapa nak pergi sana juga? Eh, tak, tak. Saja je tanya. Oh, ingatkan nak pergi. Eh, tak apalah. Aku masuk dulu. Aku belum maghrib lagi ni. Oh, ya ke? Ha? Sila, sila. Itulah. Aku ada rancangan. Apa rancangan kau? Tak apalah. Apa cakap tak, tak apalah, tak apalah. Lupakan je lah. Jom. Tak apalah. Alah, tak apalah. Tak ada seronok tadi. Hello. Assalamualaikum, Ma. Assalamualaikum, Melissa. Ma dah tidur? Belum, Mama bawa balik terawih ni ha. Kenapa? Melissa tak dapat balik raya lah, Ma. Mama? Dah lah tu. Ha, ilah, ilah. Ha, kenapa?
Dahlah tu. Kau janganlah nangis. Murung kau buruklah muka kau tu. Kenapa ni? Ha? Balik beraya tahun ni. Ha, dia kena pergi. Mana? Sekejap. Hamster. Hey, apalah hamster. Hamster tu tikus. Ha, dia tu mana? Amsterdam. Pergi Amsterdam je kot. Ini semua salah bos je lah. Bos dia semua paksa dia. Aduh, Malisa tu pun satu. Ikutkan sangat cakap bos dia tu. Ah, kesian kat kau, eh. Cerita kau lagi tragis daripada iklan tu. Tak apalah, sabarlah, eh. Sekarang baru aku faham perasaan korang. Kalau tak ada anak, tak boleh lah. Tak boleh raya, tak ada anak. Taklah, tak payahlah. Sedih-sedih. Dah, jom. Ikut aku pergi Melaka besok. Jom. Melaka? Hmm. Buat apa? Dalam jalan lah. Buat apa lagi? Sebab itulah kau pergi jumpa Bona. Tapi kenapa tiba-tiba jumpa kau nak pergi Melaka? Tiba-tiba je. Habis? Dah anak tak balik? Ha? Takkan nak tunggu dia kat depan pintu malam raya dia tak balik buat apa? Baik aku jalan-jalan pergi Melaka. Jomlah ikut. Kau ni dia betul. Mak mana tak sedih. Mestilah sedih. Anak tak balik raya. Sebab itulah aku tak nak jadi macam korang. Ha? Mak sedih-sedih. Kita kena berubah. Kita kena lakukan anjakan paradigma. Cik ni macam mana? Nak ikut aku ke tak besok ni? Tapi kan, naluri aku sebagai seorang ibulah kan. Aku dapat rasakan yang Al Ibrahim akan balik raya tahun ni. Tak naklah aku pergi Melaka. Tak apalah. Kalau kau orang tak nak ikut tak apa. Ni kalau naluri kau tiba-tiba kata Al Ibrahim tu tak balik, jumpa aku besok tau dekat stesen bas, eh? Pukul 10 pagi. Malisa minta maaf, Ma. Tak apalah, Kijah. Kau jangan sedih tau. Mak biasa-biasa. Kau adalah mak yang luar biasa. Kau pergi Melaka, kau seronok-seronok tau. Seronok pergi mana tu? Kau ya pun bagilah salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak pergi mana ni? Nak pergi Melaka. Melaka? Ha. Buat apa? Untunglah orang jalan-jalan pergi Melaka. Kita juga dah nasib yang tak berapa nak baik. Habis tersangkut kat sini. Ha? Sangkut? Nak cerita pun segan. Kita ni nak balik dekat Pening. Dari Johor tu. Salah pas tersangkut pula kat sini. Aduh. Tak telefon anak-anak. Anak? Allah, anak. Lah, awak ni. Mereka dah tak tukar kita. Bukan nak dengar kata saja. Nak ikut kita pun mereka dah tak mau. Itulah. Itulah dia anak zaman sekarang. Ha? Kita, mak bapak ni, dia tak peduli kan langsung. Apa punya anaklah zaman sekarang? Lah ni duk pening ke mana-mana lah nak cari RM50 nak balik Pening. Oh, sial lah.
Ni tak apalah, tak apa. Ni ni ni. Ha. Ha. Nah, nah. Ni. Ni. Ni saya bagi ni apa RM50 ni. Pi balik Penang noh. Ni nak habaq ni. Ha, kita ni sebagai mak bapak kan. Kita aku pun hilang. Hai lelaki jah. Masalah dulu-dulu aku tak datang sini, eh. Berap je kat rumah. Betul lah cakap Mona. Belaka ni best. Cantik. Alah. Tak rugilah kita pergi Melaka ni. Sini ada orang jahat. Ha? Kau tak baik tau. Kau cakap dia jahat. Ha, menteng-menteng muka dia tu ada parut. Alah, tak baik kau cakap jahat-jahat. Kau tengoklah cara dia pegang pisau tu. Jahat dia tu. Ya Allah, itu bukan pisau. Itu jenis apa tu budak-budak suka main sekarang tu? Pijat-pijat tu. Ha? Pijat? Pijat. Tak tahu. Tak adalah. Aku tak rasalah dia jahat. Kan? Aku tengok budak tu, dia macam kita kot. Kita teringat anak-anak, dia pula teringatkan mak dia. Ingat kau sama. Dah. Jangan macam ni. Dah. Ingat anak kau. Kita datang nak seronok kan? Dah. Jomlah kita pergi sana. Apa? Kita sana naik feri. Lagi ni. Ha. Tombat. Mana? Satu untuk kau. Satu untuk kau. Satu untuk aku. Sabar aku dah naik feri ni. Ha. Pukul berapa dia bertolak ni? Alah, kejap lagi sampai lah. Kau kenapa? Nak pula? Tumpet aku lah. Cicik kot. Kau tertinggal kat kaunter kot. Tak, tertinggal. Maaf. Ini kau punya ni. Alah. Mana aku dapat tumpet ni? Tak ada. Jumpa kat sana. Cicik kat punya kot. Oh, tercicik ke? Alhamdulillah. Adik, terima kasih. Sama-sama. Apa ni? Ni nak nama kau siapa? Nama saya Eddie. Akak kat punya boleh panggil saya Eddie lah. Ni, akak-akak tiga ni tak sini jalan-jalan ke? Sajalah jalan-jalan, cari makan. Tukar angin kan? Duduk kampung, merap. Okey, kalau jalan-jalan tak apa. Tapi saya nak pesan satu je lah. Kat sini ramai orang jahat. Jadi kena hati-hatilah. Tapi jangan risau. Saya, Eddie, sedia membantu.
akak-akak bertiga insan yang lemah ni. Lagipun dah ramai bina menyayah kat sini yang telah saya hapuskan. Oh, tu pasal kau berparut tu. Kau banyak tewaskan penjenayah. Itulah kau tak baik kau cakap dia jahat. Percayalah, dia selamat. Aku kata dia jahat. Dia baik nak selamatkan orang kat sini. Ni Perry dah nak jalan tu. Pergi cepat. Jom. Adik, jaga diri baik-baik tau. Baik-baik. Jaga diri elok. Ya. Bye. Macam pula nyam. Makan aku kenapa menung-menung? Daripada tadi termenung. Tak sentuh pun nasi tu. Taklah, firasat aku ni katakan anak aku tu sedang disokkan aku. Firasat pula. Itu apa? Naluri. Itu naluri. Lepas ni apa pula? Mimpi dapat alamat. Mimpi pula. Aduh. Makan je lah. Kau ni berapa kali aku cakap. Tak payah nak fikirkan pasal anak kita tu. Tentang orang kat sana tu tengah sedap makan barbecue ke, apa kek ke. Kita makan nasi kek je. Anak kau makan sedap. Susu. Makan nasi kek. Apa susu? Tak apa. Jangan macam gitu. Aduh, je. Biar dia duduk sini. Makan apa? Kajah kau ni tak sentuh nasi ni lagi. Ui, ni pun boleh lah ni. Ini aku punya. Kalau kau nak, kau ambil sendirilah. Tak apa, akak punya ni nampak sedap ni. Akak dah bagi tak ni? Ambil balik. Tak ada. Dia macam ni. Dia dah bekas akak. Kalau nak, ambil yang barulah. Mama, angkatlah telefon. Takkan mengajuk kot. Bawa meracuk ke? Mungkin sebab saya bagi tahu dia tak dapat balik raya kot. Biasalah tu orang tua-tua. Kalau merajuk macam buat budak. Lagi-lagi nyanyuk. Lagi nak rimas saya. Melissa, awak ni dah kenapa? Saya memang tak boleh kompromi dalam hal macam ni. Puas boleh kutuk saya tapi jangan kutuk mama saya. Jangan biadab, eh. Awak tengking saya. Saya cakap benda yang betul je. Orang tua-tua memang macam buat budak kalau merajuk. Kecil besar je aku tengok dia ni. Dahlah, saya nak berhenti. Melissa. Kalau awak tak ikut saya pergi Amsterdam, saya pecat awak. Kau ni pekat ke nyanyuk? Kata dia pun aku nak berhenti. Tak ingin pergi Amsterdam tu. Pergilah sendiri. Melissa. Mak kau tak angkat kau lagi ke? Kau balik je lah kampung dulu. Kau gila ke apa? Kerja aku banyak weh, kau nak suruh aku balik kampung? Balik je lah. Kerja tu aku boleh uruskan. Apa susah? Bukan kau cuti ke esok? Cuti tu boleh dibatalkan. Yang penting kau tu, kau jumpa keluarga kau. Meraihkan perayaan sama-sama. Tu yang penting. Aku boleh tolonglah. Betul lah ni? Betul. Okey. Terima kasih, bro. Tak susah lah. Terima kasih. Lagipun kau dah banyak tolong aku lah. Pasal aku susah, kau dah tolong aku. Okey. Ini cakap, eh. Untuk bayar ni semua. Okey. Pergi dulu.
Sayang. Sayang bangun. Sampai dah ni. Cepatnya sampai. Saya pun nak tidur, Lina. Awak, kita kat mana? Kita dekat kampung lah. Kat mana lagi? Ya, yeah, I know. But ni rumah Umi bukan rumah mak ayah saya. Assalamualaikum. Umi? Assalamualaikum. Sayang, apa yang kecoh sangat pasal Umi lagi? Sayang, saya cuma nak jenguk Umi sekejap saja. Besok kita balik Johor, okey? Awak, cuba awak bagi perhatian dekat saya. Kali ini saja saya minta. Macam ni. Apa kata kita balik Johor? Bila dah sampai Johor, awak telefon Umi. Anya, saya risaukan Umi, tahu tak? Saya telefon dia tak angkat. Ni kita dah sampai sini, rumah gelap. Cuba awak faham perasaan saya. Umi pergi terawih lah kot. Dah tu kalau awak tahu, awak risau kenapa? Umi balik je, kita balik Johor, okey? Assalamualaikum, Mak. Assalamualaikum, Mak. Mak. Oh, Mak. 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 Ni penghulu kampung ke? Ha. Saya penghulu kampung. Ah, saya Hamdan, anak watan kampung ni. Arwah bapak saya Muin. Oh, Muin. Oh, Hamdan. Ah, kenal. Ha. Okey, macam ni. Tok kena tolong saya. Okey, macam ni. Saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Malisa binti Dol. Malisa Dol. Ni mak kamu Mila kerang tu. Ha dia lah tu. Ni saya nak tanya pasal dia lah ni. Hai pula. Kenapa? Assalamualaikum, Tok. Ah. Waalaikumsalam. Nek. Siapa kat ni? Siapa ni? Nama saya Ali Ibrahim bin Ayub, Tok. Ah, arwah Ayub. Ni imam masjid tu. Kenal. Ni kenapa semua ni? Tolong saya, Tok. Umi saya hilang, Tok. Mak saya pun hilang, Tok. Mama saya pun. Mana pergi mak keluar ni semua ni? Semua hilang. Tak tahu. Inilah budak zaman sekarang. Mak sendiri pun tak reti nak jaga. Pentingkan diri sendiri. Sibuk dengan Kuala Lumpur-Kuala Lumpur je. Saya dah puas dah cari, Tok. Satu kampung jiran-jiran semua saya tanya. Semua cakap tak tahu. Ya, saya pun, Tok.
Saya dah telefon semua saudara mara. Mak Long, Pak Long, sepupu sepapat. Tapi seorang pun tak tahu mana pergi mama saya. Dah merata kampung dah saya cari, Tok. Tak jumpa juga. Tok cadangkan, kamu semua buat laporan polis. Biar polis yang uruskan. Faham? Jangan nak memandai-mandai pula. Kan kalau apa-apa hal jadi susah. Faham? Faham, Tok. Faham, Tok. Berapa lama lagi kita kat sini? Saya nak balik Johor. Al Ibrahim, awak pekak ke? Saya kata saya nak balik Johor. Johor, Johor, Johor. Awak ni tak ada hati perut ke? Awak tahu tak awak dahaka dengan suami awak? Meninggi suara dekat suami itu dosa besar tau. Selama ini awak tak pernah pun marah saya. Saya bukannya nak marah dekat awak. Tapi hal ini ada kaitan dengan umi saya. Kedudukan umi saya lebih tinggi daripada awak dekat sisi saya. Dan awak kena terima hakikat tu. Apa-apa pun umi saya, saya kena hulukan. Oh, umi awak. Habis tu saya ni apa? Hah? Saya angkat berapa? Anak dalam kandungan ni angkat berapa? Ibrahim, saya bukannya tak faham. Tapi saya rasa macam awak tengah ketepikan saya. Dahlah. Hantar saya balik rumah orang tua saya. Sekarang. Baliklah. Saya tak akan berganjak selagi saya tak jumpa Umi. Pergi balik.
fine. Adik, adik. Ah, ya, bang. Adik ada nampak mak saya tak? Tak ada, bang. Tinggi dia macam ni. Dia selalu pakai scarf macam ni. Baju dia hitam. Tak ada, bang. Sorry lah. Memang tak jumpa. Apa, adik? See. Sama. Balik ni, Mak. Apa kau dah, Mak? Mak kat mana? Mak baliklah juga. Cari Mak siapa tu? Pakcik. Tak payahlah terkejut. Pakcik cuma tegur je. Tak apa, Pakcik. Tak apa. Cari apa? Cari mak saya. Alahai, untunglah ada anak macam ni sanggup cari mak dia. Jadi kalau pakcik nama je ada anak, seorang pun tak nak cari pakcik. Pakcik, pakcik kat sini buat apa? Sebenarnya pakcik ni nak cari anak pakcik dekat Penang. Pakcik dari Johor. Sampai je Penang tu, pakcik pusing-pusing-pusing tak jumpa. Habis satu Penang pakcik cari, tak jumpa juga. Jadi pakcik ambil keputusan nak balik ke Johor balik. Dah jadi kita pula salah bas pula. Dah tersangkut kat sini. Tiga hari pakcik tak makan tau. Tapi tak apalah. Yang penting pakcik balik. Kalau dah tak ada anak sendiri tu, anak ayam ke, anak itik ke, jadilah. Itu je lah yang pakcik ada. Pakcik ambil ni. Pakcik simpan. Pakcik tak minta duit ni. Tak apa pakcik, saya ikhlas. Pakcik simpan, pakcik buat beli apa yang patut pakcik. Saya sentuh dengan cerita pakcik. Nak. Terima kasih pun tak ada. Marisa. Eh, Ibrahim. Macam mana? Umi kau dah balik? Belum lagi ya. Samalah, mama aku pun belum balik. Itulah aku ingat nak buat laporan polis lah. Kena juga. Tapi sebelum tu, aku ada benda nak beritahu korang. Korang? Kau dengan anak macam Tinja itulah. Hamdan? Ah. Oh yalah, dia pun sama macam kita kan. Jadi apa benda nak beritahu? Okey, macam ni. Apa kata kita pergi rumah dia, kat sana aku bagi tahu. Okay. Apa kau nak cerita pasal mak kita? Cepatlah, Malisa. Ya. Sebenarnya, aku tak adalah pasti sangat yang mak-mak kita ni pergi mana. Tapi, aku ada sedikit petanda. Petanda? Hmm. Tapi kau agak-agak je lah ni. Ya, agak-agak dan petanda. Itu kan lain maksudnya. Okey. Cuba cerita. Mama aku ni ada perangai yang aku hormat. Dia seorang yang teliti, teratur dan juga cerewet. Tadi bila aku masuk je bilik mama aku, aku perasan ada satu perkara ganjil. Selalunya atas meja solek mama aku tu akan penuh dengan segala macam alat solek berjenis-jenis. Tapi tadi hanya ada tiga jenis hijau je. B
Bila aku buka je almari mama aku, aku dah boleh agak dah apa yang dah terjadi. Apa yang ada dalam almari tu? Macam ni, mama aku ni kalau dia susun pakaian dia, dia akan asingkan dua jenis. Satu, baju jalan-jalan. Satu lagi, baju duduk rumah. Ha, tadi bila aku buka pintu almari, aku tengok dekat bahagian baju jalan-jalan dah kosong. Jadi kau rasa mak kita orang ikut mak kau pergi jalan-jalan? Boleh jadi. Pertama, kita tahu yang mak-mak kita ni bersahabat baik. Kedua, diorang menghilangkan diri pada hari dan waktu yang sama. Ketiga, kisah diorang ni sama. Merajuk sebab anak-anak tak balik raya. Okey. Aku rasa aku setuju dengan apa yang kau cakap. Aku rasa mungkin diorang pergi berjalan jauh kan. Tapi dekat mana? Itu persoalan dia sekarang. Okey, ni masanya aku sambung cerita penyiasatan aku. Lepas aku daripada bilik mama tu, aku pun telefonlah semua saudara mara aku, tanya mama aku ada kat sana ke tak. Diorang cakap mama aku tak pergi pun rumah diorang dan diorang seorang pun tak tahu dan tak ada kat sana. Ha, okeylah. Assalamualaikum. Macam aku cakap tadi, mama aku ni orang dia teliti. Setiap tarikh penting, dia akan catat dalam kalender. Dan bila aku tengok kalender, aku nampak dia tulis. Melaka? Kalau macam tu, aku cadangkan yang kita semua pergi Melaka. Cari diorang. Aku setuju. Ni aku rasa macam umi aku ada dekat KL. Dia dekat rumah aku. Tapi ini firasat aku yang berkata lah. Dan selalunya firasat aku betul tau. Okey, tak apa. Kita sambung bincang lepas kita buka puasa. Ha, dah nak masuk waktu ni. Malam ni korang buka je kat rumah aku. Ha? Kau nak pergi KL? Tolonglah Tijan. Naluri aku kata anak aku jadi aku sekarang ni. Naluri aku nak gelakkan kau. Ha? Kau sendiri cakap yang anak kau tu balik rumah bini dia, kampung bini dia. Apa lagi kau nak? Tak boleh terima kenyataan ke? Ha? Kau ni memang adalah. Dahlah, naluri aku cakap. Aku mengantuk. Jomlah kita balik bilik. Tapi malam ni naluri aku kuat. Dahlah, tak payahlah. Kau nak suruh aku gelakkan kau juga ke? Ha? Ya, naluri aku nak pergi tidur. Apa? Hotel kita sana. Dah. Kita nak mula dari mana? Aku rasa kita mula daripada situ. Okey, jap. Korang pergi situ. Aku pergi situ. Okey. Okey, lepas tu kita jumpa balik dekat sini. Okey. Okey, jom. Alright.
balik hotel, lepas solat letak barang, bolehlah aku sambung tidur. Eh, nak keluar pula lagi kau, Mila. Alah. Hai, kakak. Eh, ada je di mana-mana ni. Bagaimana ni? Eh, kau ni kan, mana kita pergi kat situ kau ada. Kau nak apa dengan kita orang? Kau cakap. Kak, Melaka ni bukannya besar sangat pun. Ni pun kebetulan je jumpa. Itulah. Dah kebetulan tu, Eddie, boleh tak apa ni kau bagi tahu kita orang? Mana nak cari emas? Emas ni kat Mila kau ni. Dia nak beli emas, gelang apa tak lagi. Tak cukup aku tak tahulah. Emas? Emas? Ha, kebetulan. Saya tahu. Kedai tu ada kat belakang sana. Diskaun saya tengok sampai 93%. Ngarut kau mesti dia tutup kedai ke apa? Eh betul lah. Dia kan orang sini, dia tahulah tengah ada diskaun. 93%. Ha. Ni apa? Kak Milang kau beli mai habis macam kasut ke, beg ke, takkan tak ada diskaun. Kita orang nak beli benda-benda tu. Ada, ada. Ha, ada. Ha, kasut, ada beg tangan kulit, ada rantai mutiara. Tunggu apa lagi? Jom, jom, jom kita pergi. Jomlah. Habis stok. Jom. Eddie, penatlah. Kau ni mana kedai emasnya? Ah, dah pusing sana. Masuk sini, masuk sana, masuk sini. Masuk sana, masuk sini, masuk sini, masuk sini, masuk sini. Nyampah dah aku, tak? Kau ni dah kenapa? Tak eloklah marah-marah bulan puasa. Nanti puasa kau tu batal. Eh, tak payahlah main-main pijak-pijak ni. Aku tak nak belajar main ni. Ah, diam! Ini! Bagi! Bagi! Nak bagi je. Beli beg tangan, beli santai emas lah, beli kasut lah. Hei! Sini! Eddie! Eddie! Kan aku dah cakap, naluri aku ni kuat. Dia tu memang jahat, penipu. Kau dengan kau tak percaya aku sekarang. Kan? 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 Tengoklah. Jauh lagi ke hotel kita tu. Aku lapar sangat ni. Alah, jomlah kita pergi buat laporan polis je. Ha? Kan kita dah kena rompak. Janganlah. Apa pasal pula jangan? Habis tu kau nak biar macam tu je ke? Eh, kita datang Melaka ni untuk seronok-seronok tau. Kalau kita report polis, anak-anak kita tahu kan? Ha? Tak ke malu bila orang tahu kita ni kena rompak kat sini? Hei. Kalau kita lapor pada polis, polis tentu akan telefon anak-anak kita. Ya. Lepas tu anak-anak kita akan datang jumpa kita. Ha. Kau nak ke anak kau Al Ibrahim datang dari Johor ke sini, lepas tu bini dia dapat tahu, bergaduh pula dia orang berdua, menantu kau datang jumpa kau, benci kat kau, kau nak? Alah. Kau pun satu. Si Malisa tu dah elok-elok dah sampai Amsterdam. Dapat tahu hal ni, terus kena balik. Kau ingat apa? Amsterdam tu sebelah bangunan merah tu je ke? Sudahlah. Kita mak-mak luar biasa tau. Kita kena kuat, kita kena tabah. Ini dugaan ni kecil je lah. Ni bagi aku masa untuk selesaikan masalah ni. Eh? Boleh tak? Hey, macam mana kau nak selesaikan? Hah? Oh, kau nak merayu dengan Eddie? Ha? Kau nak lawan dia? Aku boleh selesaikan masalah ni. Eh? Kita ni belum lagi buka puasa. Aku lapar. Kau tak lapar ke? Ais terteguk pun tak minum lagi tau. Ha. Kau asyik fikir pasal kau je kan? Kau fikir pasal perut kau je. Habis perut kita orang ni kau tak fikir lapar macam mana? Kita nak makan macam mana? Kita tak ada duit. Shh. Apa susu? Aku ada duit. Tipulah. Kau ada duit? Ya. Sebelum keluar rumah, perasaan aku dah kata. Hati aku tak sedap. Ada sesuatu yang akan berlaku. Jadi, aku ambillah kad bank aku dan dalam beg aku. Ya Allah. Aku suka perasaan kau ni.
Weh, korang. Kita nak cari kat mana lagi? Kaki aku ni dah sakit dah. Satu hari dah kita cari. Itulah aku pun. Yang si Im ni dah kenapa? Dia tadi senyap je. Aku ni pun susah hati juga. Weh. Aku rasa Umi aku ada dekat KL. Dia bukan dekat sini. Eh, hey, kau ni tak habis-habis lah kaki rasai kau. Hamdan, Malisa, percayalah cakap aku. Umi aku dengan mak korang ada dekat KL. Kalau susah sangat, apa kata kita lapor polis je? Itu cadangan paling afdal. Eh, jap. Korang tak takut ke benda ni tular? Korang nak satu Malaysia ni tahu yang kita buat mak kita merajuk, lepas tu diorang lari daripada rumah. Korang nak satu Malaysia ni panggil kita anak tak guna. Alah, nanti lapor polis tu, kita tak payahlah kecoh-kecoh. Susah senyap je. Hello. Sekarang ni buat laporan, cepat je boleh tular. Adakah mak merajuk lari daripada rumah? Okey, macam ni. Kita balik KL. Sebab aku yakin sangat yang Umi aku dengan mak korang ada dekat KL. So macam plan. Balik KL, okey. Suka hati korang lah. Kau dah bawa keluar duit. Duit? Dah? Duit kau mana? Tu, aku bagi orang tu. Aku dah cakap dah bagi orang tu. Kau bagi berapa? Semua. Aku dah cakap dah. Hei! Hei! Allah Akbar! Hei, kau ni kenapa? Sakitlah cik aku. Kau tahu sakit. Sakit lagi hati kita orang tau. Kau dah kena buka. Kau bagi semua duit kau dekat orang tu. Alah, kereta ni. Tak ada minyak kot. Takkanlah. Tadi kan kita dah isi. Eng, kau tak hantar kereta ni servis ke? Eh, kau tak payah nak ajar aku, eh. Aku dah biasa bawa kereta. Takkan benda mudah macam tu pun aku tak tahu. Aku tanya je. Eh, jangan gaduh. Sekarang ni kita kena minta tolong orang. Korang ada nama mekanik tak? Ah, ada. Sekejap. Telefon sekarang. Kakak, apa khabar? Ada baik kah? Apa ni? Kakak-kakak, apa khabar? Ada baik kah? Tiba dia tegur orang. Jangan takut. Saya baik punya orang. Nama saya Sanjif. Kakak-kakak buat apa kat sini? Oh, Sanjif ke nama? Ni, dek. Macam tadi, kita orang kena samun, dek. Hei, kenapa kita tahu? Kau ni, Tijah. Alah, tak apa. Tak kenal dia tahu. Kau tak payah nak cerita apa-apa kat dia. Tak apa, tak apa. Mana tahu dia boleh tolong. Tak apa, sabar ya, sabar ya. Jangan itu macam, Kak. Saya baik punya orang. Saya boleh tolong kakak. Tengok, kakak kena rompak. Lain kali kena hati-hati. Kat sini ramai yang dah kena. Kenal ke budak tu yang rompak kita tu nama dia Eddie? Eddie? Ha. Macam pernah dengar aja. Tu? Tu. Itu gambar dia. Kat situ ada gambar dia. Tu Eddie tu. Eddie tu memang perompak, Kak. Digendaki polis. Kakak jangan risau. Biar Sanjif tolong kakak. Kakak nak pergi mana? Oh, betul ke ni? Kak, boleh tak hantar?
Janganlah kau ni. Kejam. Boleh tak hantar kalau kita semua pergi dekat rumah anak saya kat Kuala Lumpur tu? Oh, Kuala Lumpur. Boleh kak. Betul ke ni, Dek? Boleh, betul, boleh. Kak. Ha? Saya memang nak pergi Penang lalu Kuala Lumpur. Oh. Kakak boleh tumpang dengan saya. Bagus. Terima kasih. Jom. Aku percaya naluri dia. Naluri aku selalu betul. Jom. Kakak, minta maaf ya. Si depan tak muat. Akak duduk belakang selesa sikit. Tak kisahlah. Yang penting kita balik KL kan? Bagus. Kakak duduk sebelah sana ya. Mana? Sebelah sana. Sana. Allahuakbar. Hanya kita je naik lori ni, ada orang lain pun tumpang. Betul tak aku cakap? Si Sajid tu baik kan budaknya? Alamak. Kenapa? Kita kat sini. Tapi beg baju kita kat hotel. Tertinggal. Ya Allah. Kau ni pun ingat apalah tadi. Nanti kita sampai KL. Kita suruhlah anak-anak kita tu ambil beg kita. Yalah. Baju je kot. Tak apalah. Yang penting sekarang ni, kita dah selamat. Elok ini. Kita nak balik KL. Nak balik KL juga, Ayah? Dari mana ni? Duduk mana kat KL? Tak pinggang aku. Kenapa? Sakit. Mila, bangun Mila. Dah sampai lah. Dah sampai lah. Mila, bangun. Sampai. Dah sampai. Apa belum dah sampai? Dah. Allah tu yang jauh tinggal bayarin. Ayo. Sabarlah. Pekik ni lah. Kejap, betulkan tudung dulu. Betul tudung kau. Sabarlah. Ingat hotel kah? Turun. Ni mana pula? Jalan. Jalan. Banyak lagi kerja nak buat. Cakap elok-elok lah. Kita orang tua-tua apa? Jalan. Ingat hotel. Jalan cepat. Apa ni? Lah, Sajid. Apa ni? Kita orang nak pergi KL lah. Bukan pergi tempat ni. Senang kau orang nak pergi KL naik percuma. Kalau nak pergi KL, naik bas. Bukan nak tumpang orang yang kau tak kenal. Kau kena buat apa ni? Kerja aku potong orang. Nak ambil organ dalaman, kau orang. Potong? Aku nak balik. Jangan takut. Saya boleh tolong. Astaga! Malisa! Ya, kau kenapa? Kau mimpi ke? Aku dapat petanda buruk. Umi aku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Selesai satu masalah kita. Korang. Jom kita balik KL. Aduh. Sakitlah. Amy, kenapa kau buat kita macam ni? Betullah. Kenapa kau layan kita macam ni? Kita orang layan kau baik-baik je. Aku layan kau elok apa ni? Ada aku potong kau terus? Tak ada kan? Tapi esok aku akan lutong kuang. Esok raya. Kau tak kesian kita orang ke? Sebab esok raya lah aku potong esok.
supaya aku dapat duit raya. Di, kita orang ni dah anggap kau macam anak kita orang je. Bagilah muka sikit. Dah, duduk diam-diam. Kalau bising lagi, aku gem terus mulut kau. Faham? Di, kita orang ni puasa tau. Belum buka lagi. Bagilah kita makan. Lapar, Di. Boleh. Mengapa? Udah. Nasi goreng udang. Kurang pedas. Air teh. Teh ais. Aku nak mentabak daging, daging lebih. Bawah tak nak. Kuih aku, tepung pita. Dah ada coklat. Dengan tembikai susu. Sedap. Wih, sedap tu. Tembikai susu tu. Ha, buka pula. Aku nak sikit je. Aku nak ayam penyek. Okay. Tapi aku nak tambah kerang. Aku nak minum air tembikai. Tembikai lychee. Tembikai lychee. Sedap. Okey. Ada lagi? Itu je. Cepat lagi. Lapar, Di. Kau baik. Tambah kerang koranglah. Kau ingat apa? Ni ingat ni restoran? Peduli apa aku nak makan ke belum ke? Banyak demi songi. Di, lapar. Maaf, firasat aku salah. Tak apalah. Kalau korang nak laporkan kat polis, aku setuju je. Aku pun dah buntu dah. Tak tahu nak fikir apa. Tapi yang pasal tular tu macam mana? Tah. Kalau tular, kita kena kecam. Maaflah korang. Aku sebenarnya rasa malu kat diri aku sendiri. Bukannya pasal tular ke apa tu. Aku cuma rasa malu. Aku rasa malu juga. Malu dekat umi aku. Malu dekat arwah ayah aku. Malu dekat Allah. Betul tu. Aku selama ni aku tak pernah kecewakan mama. Tapi kali ni aku memang betul-betul menyesal. Jadi kalau korang nak laporkan kat polis, aku sokong. Ya, tak payah. Aku rasa kita semua rehat. Kita semua penat kan? Kita rehat. Lepas tu nanti kita pergi balai. Ini semua salah aku. Aku degil. Aku ikut hati aku. Aku ikut. Tiga. Aku minta maaf. Semua salah aku. Kau janganlah nangis. Kau tak salah. Sekarang ni yang pentingnya kita bersama. Kita bertiga. Aku tak marahkan kau pun. Yalah. Kau tak salah. Tak apalah. Tak nasib kita macam ni. Kita berserah pada Allah aja ya. Mudah-mudahan ada jalan keluar. Tija, aku janji. Kalau kita dapat keluar daripada sini, aku akan masak sedap-sedap untuk engkau dengan Mila makan. Ya, Bu. Aku pun janji aku tak akan masak sama kerang lagi. Aku masak lala pula. Bos, itu bomban kita sudah kasi potong. Bagus. Ingat, esok pagi pukul 7, kita kasi jalan. Eh, bukan malam ni, bos. Malam ni tak cun. Polis sana sini. Perempuan tu tu kasi potong. Baik, bos.
Melissa? 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 Lan, mana? Kenapa? Jom gerak. Gerak ke mana? Bawa mak kita balik raya. Kau orang nak selamat tak? Bukanlah. Baik pula dia. Kau nak buat apa dengan kita orang ni? Kau nak buat apa? Sebenarnya macam ni, Kak. Okay. Saya rasa berusaha dengan kakak-kakak semua ni. Ini baik, ya? Jap. Tengok ni. Macam mana kau boleh dapat kapal ni? Itulah. Ini nama kita. Macam mana kau boleh dapat kapal ni? Macam ni cerita dia. Assalamualaikum, saudara. Waalaikumsalam. Ya. Saudara, apa tanya boleh? Boleh. Silakan. Saudara dah nampak tak makcik ni dalam gambar ni? Makcik ni? Kenapa tu Hilang ke? Ini mak saya. Oh, mak. Mak saya dah merajuk. Lepas tu dia lari rumah. Besok nak raya pula tu. Dia merajuk eh. Kesian. Tak apa makcik ni. Saya tolong saudara ya. Caranya saya ambil gambar dulu. Okey, kalau apa-apa pokok saya tu jumpalah kan. Kalau sini saya bagi tahu balik saudara. Okey. Jom. Okey, cantik tu. Ini kad saya. Okay. Kalau saudara ada jumpa je, saudara terus telefon saya. Saya sampai. Al Ibrahim. Oh, cantiknya nama. Ini mak mesti yang tudung labu kan. Okey. Bye. Assalamualaikum. Tak adalah. Aku pun tak jumpa. Saya ni sebenarnya anak yatim. Tak ada mak. Bila saya tengok akak-akak semua ni, saya serindu sangat kat mak saya. Tak sanggup nak apa-apa dengan akak sebenarnya. Dan bila saya jumpa dengan anak-anak akak, betapa beruntungnya diorang sayang akak. Saya rasa tak patut diorang ada kat tempat saya macam tu. Nak pula besok hari-hari. Sepatutnya anak dengan mak kena bersatu. Terima kasih, Adi. Sama. Jadi, kita nak buat apa sekarang ni? Okey. Sekarang ni, saya akan bawa akak semua ni keluar dari tempat ni. Oh. Okey. Tapi, kena hati-hati. Okey, sekarang. Jom. Kau saya, jom. Tu anak baru mak. Edi, jomlah raya dengan kita orang, Edi.
Haalah, sempat lagi ni. Marilah. Jom, pergi rumah kita. Tak apa, Kak. Saya nak hantar kawan saya pula masuk penjara. Korang raya dulu, okey? Okey. Selamat raya. Bye-bye. Selamat raya. Ready, jaga diri. Bye-bye, Ready. Terima kasih. Tujuh. Ready. Siapa tu, Mak? Apa ni, Mama? Tutup mata ni semua. Ya, tutup dulu. Ya? Kejutan apa lagi ni, Mama? Surprise. Ya, Zab. Mama ni buat orang ni lah. Nervous je lah. Aduh. Okey. Dua. Sudah-sudahlah tu. Tak payahlah nak ingatkan Hania sangat. Umi? Umi nak pergi mana ni? Raya kita ni belum sempurna lagi, Im. Itulah, tapi Umi bawa beg nak pergi mana? Umi nak pergi Johor. Beraya dengan menantu. Dengan Im. Boleh kan? Betul ni? Iya. Betul? Iyalah. Boleh tak? Boleh. Jom, kita pergi. Jom.